apa? Aku ada di kosan Elin. Yeay. Oh guys, aku lagi ada di kosan Elin. Jadi udah sih, gitu doang. Halo guys, kalian tahu Elin JKT48 itu nggak? Yang itu loh, yang suka sama. Udah, aku udah mau move on dari. Kenapa? Edit ini banyak banget. Makasih ya, makasih. Kenapa kalian? Agak kit hurt. Kenapa? Melihat postingan yang dikirim Ici semalam. Dikirimin Ici semalam, aku belum lihat. TikTok. Oh, TikTok. Yang mana? Ah. Halo guys. Oh, ada Elin. Orang ini rumah Elin. Lin. Oh, ada Elin. Orang ini rumah Elin, yang bener dong. Ini aku di rumah Elin, guys. Kalian kalau misalnya tanya, oh ada Elin, ini aku di rumah Elin. Lin, aku mau taruh di tempat yang lebih tinggi, gimana ya? Oh iya, Bisa. Kok nge-lag? Lin, nge-lag, Lin. Harus keluar dulu. Menyebalkan. Yang suka kayak gitu. Ah, Elin! Miring, Lin. Kok bisa? Nggak tahu. Bentar. Tuh kan, tapi kalau aku miringin gini, mereka ngelihatnya gitu. Tuh. Nah. Kocak. Makasih, Elin. Aku di kosan Elin, guys. Jadi kalian kalau misalnya bilang, oh ada Elin, ini aku di kosan Elin. Yes, girl. Elin. Wiss. Kok nggak ada foto aku sih, Lin? Kamu cari foto sama aku. Eh, ini siapa dipajang? Besok juga udah hilang. Halo guys, jadi saya aku nggak tahu sih aku ngapain, aku gabut aja. Wede, is Elin sama cicinya. Kamu ngapain aja, Lin? Wah, makasih kak. Terima kasih orang baik, makasih ya yang kasih. Duh, mana? Loh, kok nggak ada, Lin? Terima kasih ya kak yang kasih bola disco. Ghosting. Halo. Kamu di sini ngapain aja, Lin? Belajar. Terus tidur. Tidur di meja? Oh, enggak. Terus kamu ngapain aja? Apanya? Ini apa ini? Buku yang warna pink. Oh, tatakan doang. Enggak, aku baca, tapi belum aku lihat enggak? Tebel. Let's pelan-pelan. Wis. Aku enggak ada tatakan Elin. Dengar enggak? Guys, aku ini kan jendela ya, terus ada bocil bilang, "Es, enggak boleh gitu." Wih, kamu udah baca teman sampai kamu sini. Kamu tuh kan teman aku. Makasih kak, siapa yang kasih? Nggak tahu. Kamu kangen sama aku nggak di MC4? Makasih kak Dian. Kangen banget, aku pengen balik tau ke kalian. Makasih kak Zio, thank you kak Dian. Makasih kak Zio, makasih kak Dian. Kangen banget, aku kangen anak-anak MC yang dulu, yang paling terakhir itu. Yang ada aku, kamu, kak Desi, Michi. Michi kan nama kamu sekarang. Iya sih. Pindah dulu banget. Tapi Lin, kayak beda gitu loh, ngerti gak sih Lin? Ya kayak gitu deh. Capek deh. Wow. Kalian udah nonton itu belum guys? Makasih kak. Thank you disco ball-nya. Makasih kak Opa. Ah, kak Opa. Kak Opa, terima kasih Kak Opa. Kan tau gak sih guys,
JKT48 TV aku yang sama Cishani udah tayang kan, kalau belum lihat. Tayangnya setiap kapan sih? Gak tau, tiap hari ya. Makasih Kak Mendut, terima kasih. Kalian udah lihat JKT48 TV yang aku yang sama Cishani belum? Kalau belum kalian lihat deh guys. Itu menceritakan banyak hal. Kamu tahu nggak sih Lin kalau Jiko aku tuh diambil dari arti nama aku? Kan udah kamu cerita. Jiko kamu, kamu ambil dari apa? Jiko aku ambil dari apa? Mimpi. Mimpi. Jelas. Mimpi apaan? Kecolok. Mimpi apaan Lin? Mimpi aja tiba-tiba. Wih, lavender ya. Ah, enggak benar nih, enak. Ya benar nih. Beneran dari mimpi. Ya. Yes, wis, terima kasih. Siapa tuh yang kasih? Siapa yang kasih, guys? Oh my god, Lin, gimana cara tahunya? Siapa yang kasih, orang baik? Siapa yang kasih, guys? Bentar ya, aku scroll. Siapa yang kasih, kalian tahu gak? Ya. Siapa yang kasih, guys? Guys, siapa yang kasih? Aku. Yang bener dong, Lin. Kita tungguin aja kali ya. Siapa yang kasih, guys? Scroll dulu, gak ada. Terima kasih, Kak. Aduh, takut banget. Makasih Kak Zio, itu yang kasih siapa guys? Boneka yang di sini ini yang kasih siapa Pak Peter? Siapa yang kasih? Siapa yang kasih guys? Jawab yang bener dong. Lin, siapa yang kasih Lin? Gimana dong? Tantrum. Gak siapa yang kasih, aduh terima kasih banyak. Gila, Karian, terima kasih Karian. Nah, ketemu Lin, teman. Aku ngerasa suara aku sangat-sangat seksi. Ih, asal. Ngerasa deh. Makasih Karian. Terima aku banget tuh, terima kasih. Tapi kedengeran gak? Udah lah. Makasih Karian. Bagus gak suara aku? Bagus banget, coba ya. Nyanyi dulu. Makasih ya Karian. Makasih banget Karian kosan Elin kah benar. Aku di kosan Elin. Elin. Ombaknya jatuhkan dulu. Makasih Kak. Makasih ya Karian. Ini makasih ya Karian. Makasih banyak, makasih orang baik. Makasih kalian, cat, cat, apa cat? Yes girl. Oke Kak, aku. Hah, maksudnya gimana? Kenapa orang-orang bersih ya? Maksudnya apa? Lin, aku lihat ini kamu ya, Lin. Iya. Yeay, wow. Lucu banget sih. Apa sih cat-cat gitu terus aja. Wih, mantap. Weh, ini kaca apa, Lin? Kaca balkon. Bagus, Lin. Mirror. Bisa bikin lopelin. Kita ngaca ya guys pakai kaca Elin. Cakep betul deh. Ada apa lagi ya? Udah guys, ini rumah orang aku berantakin. Weh, apaan itu Lin? Kerudung itu. Oh. Kita jangan ngacak-ngacak kosan Elin ya. Aku baik gak Lin? Aku bantuin Elin tau guys. Ya kan Lin? Bantuin bersih-bersih. Masa aku tadi datang disuruh bersih-bersih guys? Astaga.
Kapan apa itu? Aku baru bangun tidur malah diiniin. Tadi tuh guys, ditelepon sampai tahu enggak sih guys? Kan tadi aku datang, terus habis itu aku tiba-tiba bersihin dulu kosan aku gitu. Aku kan syok ya, karena kalau aku mengetahui hal itu aku aku enggak akan membuat fitnah. Fansnya sangat banyak. Dijadiin pembantu enggak kok guys, bercanda doang, gimmick doang biar lucu. Iya gitu loh guys. Ini apa Lin? Itu habis dari lidah kucing, terus aku sangat-sangat suka lidah kucingnya. Makanya kayak aku tidak rela itu dibuang. Aku udah habis. Aku pengen lidah kucing. Ih parah banget. Itu Elin guys. Suara aku bisa kedengaran sampai luar gak sih, Lin? Bisa. Sumpah? Sebelah kayak Indira. Tadi kata kamu. Ya udah deh, maaf. Lin, andain foto aku dong. Sedih banget gak ada foto aku. Apa? Ada foto aku, kek. Aku kasih foto aku yang ini deh. Kalau kasih foto aku yang ini, kamu pajang. Enggak, pokoknya harus ada akunya. Wuk. Lin. Apa? Ini, wis, ini tuh di sini ada foto Elin, guys. Elin First Story. Ini apaan, Lin? Itu gift pertama aku dikasih sama Salinios. Wes, keren banget. Ini boleh aku tunjukin enggak sih, boleh? Awas pecah. Ini apaan, Lin, yang biru-biru, Lin? Mana biru-biru? Oh, itu teman sana. Oh. Oke. Okay. Ini apa? Itu waktu itu dikasih sama gimana lo? Gimana nggak tahu? Ada aku off air. Elin nyebelin nggak Kat? Nyebelin sih, rumah aku dia cakatak dia rumah aku guys. Rumah kamu? Apa itu? Tanya aja semuanya Kat. Ya kan namanya bukan apa astagfirullah. Ya benar enggak? Ah, kasihan banget. Kenapa? Lihat sosok yang ada di tengah kayak gini. Ah, Karian. Jangan bandel kan enggak? Aku cuma nanya-nanya kan kip. Alin ini kan gelas, Lin. Apa inspirasinya untuk kamu naruh ini di sini? Karena aku tidak mau itu banyak disentuh oleh Lin, aku lihat ini bisa bunyi enggak? Bisa. Aku punya tau, Lin. Kalian inget ini enggak sih, guys? Aku udah jaku. Ya waktu itu aku pernah dikasih gift ini pas ulang tahun. Terus tapi tuh belum dirakit kan, dia cuma ininya, Lin. Nah, terus abis itu aku enggak tahu kan awalnya. Terus itu showroomnya malam, jadi aku kayak keput-serut gitu. Habis itu aku lepas kayak, wah kok ada suaranya gitu. Terus fans-fans aku bilang, wah you look at malam Jumat, kayak malam Jumat gitu katanya, dan aku langsung takut. Tuh kan Lin, kayak aku takut katanya. Ih tenang banget loh Lin. Kamu suka setelin gak? Si Erin itu namanya mirip banget sama aku ya. Kenapa? Sampai tuh kalau misalnya ada gift terus namanya si Erin, aku takut banget. Iya, kayak aku. Kalau bedanya cuma L nya sama R. Iya, takut kepleset kan kayak nama aku ya. Iya. Terus kayak kadang tuh orang suka nulis R nya itu kayak L, ininya nggak ada moncongnya. Iya kan, aduh deh. Sangat berhati-hati ya. Lin, kamu nggak suka apa kalau lagi sendirian? Kamu style ini tenang banget gitu loh. Langsung hening kan? Langsung hening. Kok udah sih? Bes. Terserah. Berapa?
Halo kak, halo, lucu ama sih, makasih. Kalian inget gak sih guys, waktu itu kat hati-hati kat lagi malam Jumat. Hi, kok serem gitu kat. Waktu itu pas aku unboxing itu, kamu inget gak sih Len, pas aku unboxing showroom itu yang aku ulang tahun tapi kita teater Aita Kata? Jadi waktu aku ulang tahun itu yang tahun lalu terakhir itu, aku ulang tahun bahasa Aita Kata. Aku seneng sih tapi bisa ngerayain bareng kalian. Tapi enggak sih. Tapi kita enggak. Sedih banget sih, Lin. Dadah. CKP tahu. Gitu guys. Kur oh my. Peduli lindungi Elin. Halo, halo. Gak kok guys, Elin tuh welcome banget aku kesini, ya kan, Lin? Iya, sangat-sangat welcome. So welcome itu sama emang. Aku terbangun dari mimpi aku aku gak tahu Lin, kamar kamu yang mana. Terus kayak aku kayak, ih, apa aku tes satu-satu aja ya aku ketok. Ini tapi nyali aku gak seberani itu, Lin. Tuh kan, Lin, ngeleng-ngeleng lagi. Meleknya pas gitu lagi mukanya. Bocil ya? Bocil siapa itu? Guys! Kok ngelag? Tuh kan kayak gini lagi. Mas aku kalau balik gini. Nah. Maaf ya guys, tadi itu ngelag bercanda. Kok ngelag? Iya. Soalnya nge-lag, jadi jangan tanya kenapa nge-lag. Sekarang jam berapa sih, Lin? 17.39. Oke okay. Apa kau? Nggak sekolah, Kat, enggak. Review Elin. Jadi jadi dobrak pintunya satu-satu enggak, Kat? Menurut kamu aja gimana kalau misalnya aku dobrak pintunya satu-satu? Menurut kamu gimana, Lin, kalau aku dobrakin satu-satu? Enggak apa-apa sih, karena duluannya dobrak kan pasti kamu rakain gerakannya. Kamu gimana, Lin? Takut. WKWKWK, lu juga dia lucu. Lucu banget lah. Makasih ya, Lin. Dobrak kamar Kak Indira berani gak, Kat? Tuh, tidak direstui oleh alam semesta. Menurut kamu aja gimana? Aduh, ini ngelag-ngelag terus nih, Lin. Sama hujan kayaknya. Emang ngaruh ya? Terima kasih bola diskonnya. Kita pegang aja ya. Siapa yang kasih? Nggak tahu. Siapa yang kasih? Wah, siapa yang kasih, guys? Kak, makasih ya bola diskonnya. Oh my god, aku tidak menemukannya sama sekali. Maaf ya. Masih ya, tapi. Warna. Apa warna kesukaan aku tuh dulu ungu, terus aku suka biru. Dulu tuh aku terobsesi sama ungu karena mama aku suka ungu, tau, Lin. Kayak aku bocah FOMO gitu deh. Kepol sekiwanya, Kak, tanpa pesekiwa aku sudah kiwa deh. Kok gitu sih, Lin? Dih yang sangat dih. Karena guys, aku harus berdiri karena mau berdiri. Wow, mau ambil tas aku. Aku nggak tahu sih mau ngapain aku malam ini. Ah,
makasih ya bolan diskonnya. Makasih Kak Ogi, terima kasih Kak Clayton, Ko siapa itu? Dan Kak Nix, terima kasih. Terima kasih orang baik, makasih banyak. Nanti guys, aku jamet banget, malu. Jadi ini adalah namanya eyeshadow guys, kan melihat. Nah, kayak gitu. Eyeshadow ini gunanya untuk pewarna rambut. Aku pakai ini buat pewarna rambut, tau Lin pinjem ya. Ini kamu cat sendiri? Iya. Gabut ya? Ini untuk pewarna mata guys. Nah, ya nggak kelihatan ya karena nggak kelihatan. Udah deh, nggak usah tanya-tanya. Kamu capek nggak lihat saya? Kamu capek nggak sih lihat nama aku? Biasa aja kan, nggak sering. Ya nggak sering. Kelihatan nggak aku? Nggak. Kamu kelihatan? Nggak, aku misalnya lagi megang. Maaf deh. Guys, kok serem. Biasa, Mbak. Piu, piu, piu. Cinta ini, meskipun ini sangat terasa sedih. Suara po. Kata hujan gak di sana, hujan barusan. Pas kamu nanya hujan. Ah. Wait, let me see. Astaga. Kamu kira aku enggak kaget kayak gitu? Kaget. Wes, Elin. Kita nanya yuk sama alam mau enggak? Kira-kira kalau misalnya nanya apa ya, Lin? Kita nanya sama alam semesta. Biasa aku habis lihat video TikTok kan, tau gak sih? Jadi dia tuh bikin video soal gak tau deh, ini lagi ada cewek lagi marah gitu. Tapi dia tuh pas shoot lagi marah tuh tiba-tiba ada petir gitu loh, jerer gitu. Tapi pas dia lagi marah dan itu timingnya pas banget. Kayak oh my god, damn. Makasih Kak buat diskonnya. Mana sih Kak yang kasih Kak? Terima kasih Kak Fatur. Tahu-tahu ya kan ya, kayak gitu deh intinya. Cari aja kalian. Jadi tuh lagi marah gitu loh si ceweknya, terus kayak terus timingnya tuh pas-pas dia lagi kayak ah gitu, terus kayak petirnya tuh jeder gitu. Tahu nggak Lin? Enggak. Apa bedanya tuh, ada beda gak kanan kiri? Beda. Wih, good. Kan dengar gak sih guys suara petirnya, serem. Yes girl, what's going on? Oke. Okay. Udah, glitter. Mantap. Next. Aku ingin pakai. Gak dengar ya? Kan harusnya dengar sih. Kalau nggak dengar salah kalian sendiri. Wes Elin kaget banget Lin. Bang. Cerepepeo. Sebentar ya guys.
Tuh, kan harusnya denger. Ini udah kenceng banget loh. Michi mana? Kayak nggak tahu. Jangan tanya Michi terus, guys. Tanya yang lain. Takutnya iya Surabaya hujan kayak nggak tahu ya, soalnya ini aku lagi ada di Makassar, lagi ada di Manado, lagi ada di Bandung. Sekarang jam berapa, Lian? 17.48. Wah, Elin mau masuk 17.48, guys. Lucu ya, Lin. Makasih ya. Udah ketawa. Mau donat, tapi gak bisa makan manis. Kenapa gak bisa makan manis? Saya sudah tahu. Marahin, guys. Elin makan manis. Guys, aku udahin aja ya showroomnya karena aku mau pergi. Bye bye semuanya. Oke, kita baca podium dulu aja ya. Dari ke 100 banyak banget. Ke 13 ada Kak Kane, terima kasih. Ke 12 ada Kak, iya itu, terima kasih Kak. Ke 11 ada Kak V, terima kasih. Jangan sebut nama aku, Kat, sombong namanya. Ke berapa tadi? Kan lupa. Ke 10 ada Kak, enggak tahu siapa. Terima kasih, Kak. Ke 9 ada Kak Opa, terima kasih. Ke 8 ada Kak Clayton dan Kak Niko, terima kasih. Ya, maaf ya Kak Nisu, Kak Niko ya, terserah deh. Ke 7 ada Kak Darawai, terima kasih. Ke 6 ada Kak Mamdo, terima kasih, Kak. Ke 5 ada Kak Fatur, terima kasih, Kak Fatur. Ke 4 ada Kak Gijas, terima kasih, Kak. Ke 3 ada Kadian, terima kasih. Ke 2 ada Kadian, terima kasih. Ke 1 ada Kadian, terima kasih Kadian. Goodbye everybody. Bye. Bye semuanya. Jangan kangen aku ya. Besok dia showroom, guys. Eps, Elin kali. Makasih ya, guys. Oh iya. Sebut aku Cat, by the way. Nama aku itu C-A-T-H-Y doang ya, bukan C-H-A-T-Y, bukan ya. Itu jadinya Cati. Oke, terima kasih semuanya. Kan emang Cati kan? Tapi itu C-H-T-Y, C-H-A-T-Y. Nah, Cati harusnya C-A-T-H-Y. Gimana sih, Elin? Kita udah temenan selama 10 tahun. Yaudah, dari aku di embrio. Ambil dia Nixi aja, guys. Makasih ya all. Bye. Elin sayang kamu. Bye semuanya. Aku sayang kalian. Bye. Terima kasih orang baik. Bye. Saat-saat orang baik. Bye. Udah, Lin. Capek. Bye, guys.